just realized I've built walls a mile high to protect my heart, but now I'm all alone, stuck on the inside. The heart doesn't need a castle, it needs a bridge. Been so scared that I'd unravel. Brick by brick I built these walls, now I know that I Halo Brosis, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Prasetyo. Di video kali ini saya akan membandingkan kedua warna dari Honda Scoopy tipe Prestige, yaitu Prestige White dan Prestige Black. Video ini bertujuan untuk memberikan gambaran khususnya untuk teman-teman yang masih bingung nih, pilih Scoopy Prestige antara putih atau hitam. Karena memang saya akui untuk Scoopy sendiri warna terbaik jatuh kepada tipe Prestige ini, putih dan hitam. Oke, gak usah panjang lebar, langsung saja kita bahas detail warnanya. Bicara soal harga, untuk Scoopy Prestige ini dibanderol di 21 jutaan OTR Bekasi. Jadi khusus yang versi keyless, baik Prestige maupun Stylish, itu harganya sama di 21 jutaan. Dan untuk tipe Prestige ini, dia menggunakan konsep warna polos pada bagian bodinya, jadi tidak dibalut dengan stripping. Nah, untuk jenis warnanya, antara warna hitam dan putih itu beda, Brosis. Untuk warna hitam dia menggunakan warna glossy, sedangkan yang putih dia menggunakan warna matte atau dove. Oke, langsung saja kita bahas detail warnanya dari yang warna putih. Nah, untuk bagian batu kepalanya dia menggunakan warna silver di bagian ring speedometernya. Kemudian di bawahnya juga silver, di bagian bawahnya lagi juga silver. Nah, di bagian tengah terdapat stripping bertuliskan Honda berwarna hitam. Untuk bodi depannya full putih. Ini dia untuk detailnya. Jadi putihnya dove seperti ini, terdapat bintik-bintik ya pada bagian bodinya. Jadi putihnya itu kayak berlian kalau kalian lihat secara detail. Jadi warnanya itu ketika kita pindah posisi, nanti ada sisi gelapnya seperti ini. Ada sisi gelap, kemudian kita pindah ke sini lagi, sisi gelapnya berubah menjadi terang. Kemudian gelapnya dia pindah ke sebelah kanannya. Jadi memang warnanya ini spesial dan unik banget menurut saya, beda dengan warna-warna putih lainnya. Kemudian untuk bagian fairing sampingnya terdapat stripping bertuliskan Prestige menggunakan warna gold. Jadi stripping kecil di sini. Untuk bodi sampingnya full putih. Ini dia hingga ke bagian bawahnya. Nah, di bagian spakbornya juga full putih seperti ini. Nah, ini dia warna putihnya. Jadi itu ada yang mengkilap-mengkilap gitu ya, Brosis. Jadi putihnya bukan sekedar putih biasa, tapi ada mengkilap-mengkilapnya dan ada warna-warna gelapnya. Nah, ini dia. Keren pokoknya warna putihnya. Ini beda dengan warna-warna putih biasa. Kemudian di bagian tabung soknya, ini juga spesial khusus tipe Prestige dan Stylish. Di bagian sok depannya menggunakan warna silver. Nah, untuk Prestige sendiri di bagian velgnya menggunakan warna gold, sedangkan Stylish menggunakan warna silver bagian velgnya. Untuk Prestige dia menggunakan warna gold. Jadi paduannya dia putih dengan gold ya. Di bagian bodinya putih, velgnya gold, kemudian di bagian strippingnya menggunakan warna gold. Sekarang kita beralih ke Prestige Black. Nah, untuk Prestige Black sendiri di bagian batok kepalanya ini perpaduan antara glossy dengan matte atau dove, Brosis. Jadi di bagian ring speedometernya dia menggunakan warna hitam glossy, sedangkan di bawahnya menggunakan hitam dove. Di bagian tengah juga sama seperti Prestige White, terdapat stripping bertuliskan Honda. Bedanya untuk yang warna hitam ini strippingnya menggunakan warna abu-abu, sedangkan untuk Prestige White dia strippingnya menggunakan warna hitam. Kemudian bodi depannya full hitam glossy hingga ke bagian samping, lanjut ke belakang. Nah, seperti Prestige White, untuk Prestige Black sendiri juga di bagian sampingnya terdapat tulisan Prestige menggunakan warna gold. Lanjut ke bagian kaki-kaki, spakbornya menggunakan warna hitam glossy. Bagian tabung soknya
juga menggunakan warna silver, kalipernya menggunakan Nissin berwarna abu-abu, sedangkan velgnya menggunakan warna gold. Jadi untuk Scoopy Prestige Black maupun White, dia paduan warnanya menggunakan warna gold, bro sis. Kalau yang white dia putih gold, sedangkan yang black ini dia hitam gold. Nah, menurut saya ini adalah pilihan yang sulit sih, mengingat ini adalah Scoopy dengan warna yang terbaik menurut saya di tahun 2021. Jadi warnanya simple dan paling mewah kalau menurut saya tipe Prestige ini. Untuk hitam dia menggunakan warna glossy, sedangkan putih menggunakan warna dove atau matte. Nah, semua kembali ke selera kalian. Tapi kalau untuk perawatan, tentunya body dengan warna glossy seperti ini perawatannya lebih gampang, bro sis, jika dibandingkan dengan matte. Untuk matte sendiri ketika tergores itu bakal susah banget ngilanginnya, tapi untuk glossy sendiri itu gampang. Pakai kompon biasanya hilang goresannya. Sekarang kita lanjut ke bagian dashboard. Nah, untuk Prestige White di bagian ring speedometernya silver, kemudian di bagian batok belakangnya silver, terdapat emblem bertuliskan Honda di sini. Ini dia emblem Honda. Kemudian di bagian stangnya dia chrome, handle-handle remnya hitam. Kemudian untuk dudukan panel-panelnya dia menggunakan warna silver. Silvernya ini glossy. Nah, turun lagi ke bawah di bagian dashboardnya full silver warnanya, bro sis. Jadi untuk Scoopy Prestige ini memang warnanya itu unik jika dibandingkan dengan motor-motor pada umumnya. Biasanya motor-motor pada umumnya di bagian dashboard itu menggunakan bahan plastik kasar, warnanya hitam, jadi gitu-gitu aja. Tapi untuk Scoopy dia menggunakan warna silver. Nah, ini dia dari bagian atas silver ke bawah silver. Kemudian yang spesial lagi, di depannya sudah silver, di bagian step floor-nya menggunakan warna coklat. Jadi beda lagi warnanya ya. Memang paduan warnanya ini sangat luar biasa menurut saya. Silver kemudian ada coklat, ke belakang silver lagi. Jadi paduannya silver, coklat, dan silver. Dan kebetulan ini sudah terpasang panel step floor yang akan kalian dapatkan secara gratis ketika membeli Scoopy ini. Tambah lebih mewah lagi tampilannya ketika sudah terpasang panel step floor ini. Dia menggunakan warna chrome dan hitam. Bahannya ini karet, terdapat tulisan Scoopy pada bagian tengahnya. Sangat luar biasa sih. Sedangkan untuk Prestige Black, dia menggunakan warna full hitam pada bagian dashboardnya. Jadi dari bagian batok kepalanya turun ke bagian dashboard, ini full hitam. Kemudian di bagian ring speedometernya, ini dia plastiknya, dia menggunakan warna hitamnya ini glossy. Jadi di bagian tengahnya dia dove hitamnya, kemudian di bagian ringnya hitam glossy. Dan sama seperti Prestige White, di bagian tengah juga terdapat logo Honda 3D. Nah, di bagian stang sama-sama chrome. Kemudian bagian dudukan panel-panelnya dia juga sama menggunakan warna silver. Jadi baik Scoopy Prestige White maupun Prestige Black, di bagian dudukan panelnya sama-sama menggunakan warna silver. Kemudian di bagian step floor-nya juga warnanya coklat, bro sis. Jadi baik Prestige Black maupun Prestige White, di bagian step floor-nya dia menggunakan warna coklat, kemudian belakangnya hitam lagi. Jadi paduannya hitam, kemudian di bagian tengah coklat, ke belakang hitam lagi. Ini dia untuk penampakan full-nya. Nah, ini dia hitam dove, coklat, kemudian hitam. Sedangkan untuk Prestige White, silver, turun ke bawah coklat, kemudian silver lagi. Memang warnanya ini sangat unik, paduannya sangat luar biasa. Jadi di bagian depannya hitamnya ini glossy, di bagian belakangnya dia hitamnya dove. Keren sih. Oke, sekarang kita mundur ke bagian bodi belakang dan bodi sampingnya, bro sis. Jadi untuk bodi belakangnya Prestige White ini menggunakan warna putih. Jadi memang warnanya ini full putih ya bagian bodinya. Dari bagian depan ditarik, kemudian ke belakang full putih. Yang istimewa lagi di bagian emblemnya dia menggunakan warna gold. Ini dia Scoopy warna gold. Kemudian untuk bagian cover mufflernya khusus tipe Prestige dan Stylish, dia menggunakan warna silver cover mufflernya. Silvernya ini glossy. Kemudian velgnya tentunya juga gold. Jadi depan belakang velgnya menggunakan warna gold. Kemudian di bagian behelnya menggunakan warna silver, jadi nggak hitam. Nah, di bagian bodi belakangnya seperti ini full putih. Jadi memang tampilannya mewahnya dapat, uniknya juga dapat, stylishnya juga dapat.
luar biasa memang warna Prestige ini. Nah, di bagian bodi belakang full putih seperti ini, Bro Sis. Lampunya dia bulat menggunakan warna merah dan masih bohlam, belum LED. Sennya dia di samping menggunakan bohlam warna kuning. Kemudian di bagian tengahnya terdapat stripping bertuliskan Honda berwarna hitam. Spakbornya full hitam. Jadi memang ini paling unik ya untuk Scoopy sendiri. Maka dari itu kenapa motor ini banyak banget peminatnya dan indennya cukup lama. Jadi sekali lagi saya ulangi, untuk indennya 1-2 bulan. Jadi buat kalian pecinta Honda Scoopy yang masih inden, harap sabar, karena memang seluruh Indonesia yang inden itu banyak banget. Kita lanjut nih ke bagian cover CVT-nya. Nah, yang unik lagi untuk Scoopy, khususnya Prestige dan Stylish, di bagian cover CVT-nya menggunakan warna silver. Jadi paduannya banyak warna silvernya ya di bagian body-bodinya, seperti bagian behel, kemudian cover CVT, cover knalpot, silver. Nah, ini dia untuk silvernya, dia glossy atau mengkilap. Paduannya dia silver dengan hitam. Jadi di bagian depannya terdapat cover plastik menggunakan warna hitam. Belakangnya dia silver, terdapat tulisan Honda di sini yang diukir ke dalam. Dan khusus tipe Prestige dan Stylish, khususnya untuk versi keyless, sudah tidak terdapat fitur kickstarter atau selah-selahan, Bro Sis. Kemudian di bagian cover filter udaranya hitam, terdapat emblem bertuliskan ESP di sini. Shocknya menggunakan warna hitam. Pengereman belakang masih menggunakan rem tromol. Sekarang kita beralih ke Prestige Black. Jadi untuk Prestige Black sendiri, dari bagian depan ke belakang, jadi untuk Scoopy sendiri, untuk bodi bagian bawahnya sini ya, dia juga glossy warnanya, Bro Sis. Bodinya juga bodi halus, bukan bodi kasar. Jadi dari bagian depan ke belakang hitam, kemudian lanjut ke belakang. Di bagian emblem juga sama, baik Prestige White maupun Black, emblemnya menggunakan warna gold seperti ini, warnanya emas. Kemudian cover mufflernya atau cover knalpotnya juga sama, menggunakan warna silver glossy. Velg bagian belakangnya juga gold. Nah, untuk tampilan bodi belakangnya seperti ini. Nah, ini dia untuk tampilan bodi belakangnya. Memang sangat unik, lampunya bulat, kesan klasiknya itu dapat banget. Nah, di atas juga terdapat tulisan Honda menggunakan warna silver. Kita sekarang ke bagian kiri. Nah, untuk sebelah kirinya seperti ini, Bro Sis. Full warnanya, jadi bodinya hitam, kemudian Scoopy-nya emblemnya menggunakan warna gold. Turun lagi, cover CVT-nya menggunakan warna silver, paduannya silver dengan hitam di bagian depan. Cover filter udara hitam, bagian knalpotnya hitam. Sangat luar biasa paduan warnanya. Warnanya itu pas banget antara putih dengan emas dan hitam dengan emas. Itu pas banget menurut saya. Cocok dan tampak terlihat sangat mewah. Wajar saja kedua warna ini paling diburu ya untuk Scoopy terbaru 2021, karena memang sangat luar biasa. Nah, jadi ini dia, Bro Sis, tampilan full body dari Honda Scoopy terbaru 2021 tipe Prestige, warna putih dan hitam. Untuk tampilan bodinya seperti ini, Prestige White. Jadi full bodinya menggunakan warna putih, putihnya itu doff atau matte, bukan glossy. Diberikan pemanis pada bagian velgnya menggunakan warna gold. Kemudian emblem tulisan Scoopy-nya juga menggunakan warna gold. Di bagian dashboard menggunakan warna silver. Kemudian ada warna silver lagi di bagian behel dan cover muffler-nya. Kemudian di bagian tabung shock-nya. Nah, ini dia untuk penampakan full body dari Scoopy Prestige White. Warna yang sangat luar biasa dan paling diburu. Biasanya kalau untuk cewek sendiri suka banget warna putih seperti ini, mengingat warnanya ini polos, tidak dibalut dengan stripping. Jadi memang mewah banget dan paduannya sangat luar biasa. Kemudian kita beralih ke Scoopy Prestige Black. Ini dia untuk penampakan full bodinya. Nah, ini dia, Bro Sis. Jadi bodinya menggunakan warna hitam glossy, berbeda dengan Prestige White yang menggunakan warna doff. Untuk hitam ini, hitamnya glossy. Kemudian di bagian dashboardnya menggunakan warna hitam doff. Bagian safe floor-nya coklat, kemudian hitam lagi. Di bagian cover CVT-nya menggunakan warna silver. Dan paduan hitamnya ini
dengan warna gold. Jadi di bagian velg dan emblemnya menggunakan warna gold. Ini dia bro sis. Semua tergantung kalian. Jadi kira-kira pilih yang mana nih antara hitam dan putihnya. Kalau saya bingung sih, suruh milih keduanya. Karena memang dua-duanya ini keren dan sangat luar biasa. Saya bingung jujur. Biasanya kalau cewek sendiri lebih ke putih biasanya atau Prestige White. Tapi kalau cowok mungkin lebih ke Prestige Black sih. Tapi bukan berarti cewek harus milih putih, cowok harus milih hitam ya. Semua tergantung selera kalian. Dan dua-duanya keren. Asli ini keren banget. Mewah banget tampilannya. Oke bro sis, jadi cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan dapat memberikan gambaran, khususnya untuk bro sis semua yang lagi bingung nih, pilih Scoopy Prestige yang white atau yang black. Oh ya, hampir lupa. Jadi buat kalian yang pingin tahu detail harganya, simulasi kreditnya, persyaratannya apa saja, bisa hubungi nomor marketing yang nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Kalian tinggal WA atau telepon aja ya buat nanya-nanya. Oke, nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo, dan sampai jumpa.